Bangsa dan Tanah Air. Ini aku lagi lihat-lihat pemandangan kota Jakarta view utara di Permata Hijau Suite dari lantai 20. Hai sahabat Almas Bangsa dan Tanah Air, welcome back my YouTube channel. Oh ya, hari ini malam minggu aku mau nginep di Permata Hijau Suite. Nah, gimana keseruan aku nginep di Permata Hijau Suite apartemen? Oke, ikutin aku dan jangan lupa di subscribe, like, and di share ya. Ini kita kalau naik busway turunnya di Rumah Sakit Medika. Ini kita nggak jauh lagi. Semoga belum hujan ya. Ya, lihat ya keseruan aku di Permata Hijau Suite. Oke. Sahabat Almas, aku udah nyampe di sini. Hujan-hujan. Ya, sore. Aku mau ketemu sama Mbak Desi. Putri. Bu Putri, mau seunit? Enggak, aku mau ketemu dia aja. Oh, baik-baik, silakan ibu ya. Sahabat Almas, aku sudah nyampe di Permata Hijau Suite. Nah, hari ini kita akan nginep di sini selama satu malam. Oke, kalian ikutin aku supaya kalian tahu kan gimana keseruan. Oke, sahabat Almas, aku sudah nyampe di Permata Hijau Suite. Nah, terus satu malam aku nginep di sini. Gimana keseruan aku? Selalu ikutin aku ya. Oke, sahabat Almas. Nah, kita mau masuk dulu ya. Kita mau masuk. Nih pintunya. Wow, ruang tamunya luas. Dan kita lihat sinetron dulu ya. Ini langsung ke ada minibarnya, tempat ngopi-ngopi bersantai-santai ria. Kita mau ngeliat ke balkon dulu ya. Kita lihat sini.
Ini view utara ya. Ya teman-teman. Nah, kita bisa ngelihat kota Jakarta dengan view utara. Bisa kalian lihat itu jalan rayanya, jalan protokol ya. Protokolnya Jakarta Selatan. Nah, kenapa dia berkabut sekarang? Karena lagi hujan. Langit Jakarta lagi menangis loh. Dia langsung terkoneksi ke kamar mandi. Kamar mandi ya. Terkoneksi. Kita langsung menuju ke kamar kedua. Ini lucu deh kamarnya ini. Kayak bukan kamar ya, jadi ketutup kayak gini. Tada! Wah. Nah kan kayak bukan kamar ya, jadi kita pikir itu cuma ini doang. Langsung masuk ke kamar kedua. Sorry, ini ada jaket aku. Soalnya kan tadi udah. Nah, ini ya. Untuk room kedua. Oke, sahabat Almas, ini aku berada di room kedua. Jadi room buat anak atau buat kamar keduanya. Menurut aku sih ini luas banget dan enak banget, ya Allah. Oh ya, jangan lupa ya di subscribe, like, and share. Bagi yang minat bisa hubungin kontak di bawah ini. Oke, okay. Akan. Oh ya, kita lihat kamar mandi dulu ya. Oke, okay. Kita lihat ke kamar mandi. Kita tutup dulu. Nah, ini. Oke. Nah, ini kamar mandi. Ini kamar mandinya. Nah, ya, kamar mandi. Ini showernya ya. Bagus, keren. Ini terkoneksi kok dari sini. Ini bisa. Nah, ini terkoneksi ya. Terkoneksi ke kamar utama. Wah, bagus banget. Bangsa dan tanah air. Ini aku lagi lihat-lihat pemandangan kota Jakarta view utara di Permata Hijau Suite dari lantai 26 Ipori. Nah, itu ya. Keren banget. Ah, berasa di mana gitu. Ya, semoga suatu saat nanti aku bisa memiliki unit di Permata Hijau Suite ini. Keren banget. Gak nyangka aku bisa nginep di sini satu malam. Dan ikutin terus keseruan aku nginep di Permata Hijau selama satu malam. Nah, pokoknya ikutin aku terus. Dan jangan lupa di subscribe. Besok aku mau berenang, mau jacuzzi juga, mau ke akuatik juga, mau ke nge-gym juga, pokoknya lengkap banget deh. Ya, pokoknya saksikan di channel Putri Almas bagaimana keindahan, kemewahan Permata Hijau Suite. Untuk info yang lebih lanjut lagi,
silakan coret di kolom komentar atau hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Oke, yuk kita masuk. Aku mau nonton TV, aku mau lihat-lihat. Tadi aku udah lihat kamarnya, tapi aku mau ngerasain TV. Sahabat lama, aku sudah mandi. Aku lagi santai nonton TV. Nah, ini enak banget, suasananya nyaman banget. Aku kebetulan dapat view utara, jadi pas banget ngeliat suasana kota Jakarta di malam hari. Nah, kebetulan aku ini di lantai 26. Keren banget, adem banget. Dan tuh tadi aku pikir itu adalah lemari ya, ternyata itu bedroom. Jadi cakep banget. Dan untuk airnya dulu bisa mandi air hangat, bisa mandi air dingin. Oke, pokoknya pantengin terus ya channel Putri Almas dan ikutin keseruan aku nginep di Permata Hijau Suite. Keren. Ini terkoneksi kok dari sini. Ini bisa. Nah, ini terkoneksi ya. Terkoneksi ke kamar. Oke, kita udah nyampe di kolam renang. Kita mau berenang dulu.